hari ini kita ingin melihat sampai sejauh mana efektivitas Perma nomor 4 tahun 2021 ini dipahami oleh rekan-rekan di kewilayahan, dan juga kita ingin mengecek bagaimana Perma nomor 5 mengenai pedoman pelaksanaan pembatasan masyarakat berskala mikro itu. Posko di kecamatan juga sudah ada, dan tadi Pak Lurah menyampaikan di sini, baik lurah yang sekarang kasusnya banyak, ternyata mereka kalau posko di masing-masing kelurahannya sudah siap. Nah, tinggal kita kedetilannya nanti posko di masing-masing RW. Bahkan tadi saya meminta, kalau memang itu akan diambil, saya tetap berpendapat karena ini sifatnya bottom up, mereka harus bangun dulu kesepahaman dan kesepakatan. Bila perlu diberlakukan pengaturan jam di malam hari, ya silahkan. Tapi hasil komitmen, misalnya sekarang, oh skalanya tingkat RT atau tingkat RW, sok silahkan disepakati. Nah, makanya kekompakan, ya dibangun rasa apa tanggung jawab komunal itu perlu. Diawali oleh apa? Pemahaman dulu. Pemahaman berangkat dari mana? Dari data. Nah, makanya sekarang semua harus disiplin. 5M harus menjadi bagian perilaku kita di masa adaptasi seperti ini.